Diskominfo Pati hari ini mengadakan publikasi dan sosialisasi penegakan hukum pemberantasan rokok dan pita cukai ilegal. Bertempat di Aula Diskominfo Pati, sosialisasi ini tentunya menggandeng teman-teman seniman campur sari, dilakukan secara streaming dan diunggah di beberapa kanal dan YouTube channel yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Pati, TV lokal dan radio. Acara dibuka oleh Kepala Diskominfo Pati Ratri Wijayanto. Ratri menekankan bahwa gempur rokok ilegal harus selalu disosialisasikan karena potensi pendapatan negara yang hilang sangatlah besar, yang mana seharusnya bisa untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ratri juga berharap acara sosialisasi juga menggandeng teman-teman seniman agar lebih mengena ke masyarakat dan membantu teman seniman yang sudah puasa 2 tahun agar bisa sedikit membantu perekonomian mereka. Terlebih dengan pemateri tambahan kali ini, datang dari Bea Cukai Kudus bersama bagian perekonomian SEDA sekaligus Sekretariat DHJT Pati, di mana akan menjelaskan lebih detail lagi dalam bidang penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi ini bukan berarti kita menyarankan untuk masyarakat merokok, tidak, karena nanti juga akan bersinggungan dengan sektor kesehatan. Namun apabila masyarakat yang masih merokok, kami mengharapkan untuk mengkonsumsi rokok yang bercukai. Kenapa harus rokok yang bercukai? Karena rokok adalah benda yang masuk di dalam pengawasan negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang diampu Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sehingga besar harapan kami semua yang ada di depan, kegiatan ini bisa untuk menopang salah satu dari sumber-sumber pendapatan negara, khususnya dari sektor cukai rokok. Istilahnya itu, mengkonsumsi rokok itu juga bukan sesuatu yang sehat juga, ditambah lagi tidak ada cukainya, jadi istilah dosanya double-double. Kalau bisa kan ya, ada kontribusinya, karena kontribusi ini sangat diperlukan di era-era saat ini. Tekanan-tekanan, kerawanan-kerawanan, dampak dari pandemi itu sangat memukul. Dan alhamdulillah, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang lalu, kita masih dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekuatan dan ketahanan untuk tetap eksis.
di mana banyak negara-negara di belahan bumi yang lain sangat tertekan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketika mereka sudah tidak mampu bersuara. Dalam sosialisasi ini, pemeriksa bea dan cukai pertama KPPBC Kudus Budi Santoso menyampaikan bahwa sampai semester 1 di tahun ini, penerimaan cukai telah mencapai 19,5 triliun dari target 36 triliun. Realisasi penerimaan cukai yang terus meningkat ini tidak lepas dari peran serta semua pihak, salah satunya dengan mempublikasikan dan mensosialisasikan penegakan hukum pemberantasan rokok dan pita cukai ilegal atas inisiasi Diskominfo Pati ini. Bagian perekonomian Sekda sekaligus Sekretariat DPHC HT Pati, Bayu Adi Nugroho menambahkan
Momentum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan ketentuan cukai. Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 215 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DPHJHT. Di mana alokasi DPHJHT di tahun 2022 yaitu sebesar 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan 10% untuk bidang penegakan hukum. Untuk itu, dipastikan bersama pemanfaatannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Sehingga kami di Sekretariat DPHJHT Kabupaten Pati juga melakukan beberapa pergeseran penyesuaian untuk kegiatan DPHJHT. Pada saat kami menetapkan alokasi DPHJHT tahun 2022 di dalam bentuk RKP yaitu 11,38 juta rupiah, 11.380 juta rupiah. Kemudian kami diminta oleh Sekretariat DPHJHT Provinsi untuk membuat semacam RKP atau rancangan kegiatan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan DPHJHT di Kabupaten Pati yang akan diampu oleh masing-masing perangkat daerah pengampu. Acuan kami adalah PMK tahun 2000, PMK nomor 215 tahun 2021 terkait penggunaan, pemantauan dan evaluasi DPHJHT. Ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan DPHJHT seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di dalam PMK ini ada beberapa pergeseran kegiatan DPHJHT, khususnya persentase alokasi dari PMK sebelumnya 206 tahun 2020 menjadi PMK 215 tahun 2021. Kalau dari PMK sebelumnya, persentase untuk kegiatan DPHJHT dibagi 50% untuk bidang puskesmas, 25% untuk bidang kesehatan, dan 25% untuk bidang penegakan hukum. Tetapi di dalam PMK yang terbaru, PMK nomor 215 tahun 2021, alokasi atau persentasenya berubah drastis. Bidang puskesmas tetap 50%, tetapi untuk PLT DPHJHT atau pemberian bantuan yang tadinya 35% menjadi 30% atau berkurang 5%. Demikian juga untuk pemberian atau kegiatan peningkatan kualitas bahan baku. Acara ini dimoderatori oleh Derajat Kiswanto dari bagian perekonomian Sedapati. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.